Sejumlah nelayan di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, resah dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Pasalnya, kenaikan harga BBM dinilai akan membuat nelayan semakin sengsara. Selama ini mereka mengeluarkan biaya Rp500.000 hingga Rp1.000.000 untuk membeli 100 hingga 200 liter solar. Jumlah itu hanya cukup digunakan untuk sekali melaut. Jika terjadi kenaikan harga solar, maka biaya operasional akan naik 2 kali lipat. Ya, otomatis itu keberatan. Keberatan orang nelayan ini, pengeluaran itu besar, penghasilan belum tentu. Sedangkan cuacanya gini, cuacanya tidak memungkinkan. Mau berangkat, langsung hasil belum tentu. Jadi perlu pertimbangan dulu, Pak? Ya, perlu pertimbangan. Kalau dinaikkan, tapi ternyata ya untuk nelayan ini keberatan. Sedangkan itu aja, orang nelayan itu kalau tidak hasil, 2 hari, 3 hari sudah bingung. Ya, tidak ada yang kerja semua, Pak. Berhenti kalau ikannya begini, tapi kalau ikannya banyak tetap budal, tetap kerja, masih mahal itu. Meskipun untungnya dikit juga. Iya, masih untungnya dikit. Ya kalau ikannya tidak ada ya tidak ada yang budal, Pak. Rei semua paling. Libur, Pak. Ya, itu. Selain resah dengan rencana kenaikan harga solar, nelayan juga resah dengan angin kencang dan gelombang tinggi yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Pasalnya cuaca buruk membuat tangkapan ikan berkurang dan sebagian nelayan takut melaut. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.